الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah kerana pada kita sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'in bagi surah Al-Quran, yang mana kita sedang bincangkan mengenai surah Al-Baqarah dan sedang dalam potongan kita dalam potongan ayat 39 sampai 74 39 sampai 74 muka surat. So, apa? Muka surat 98. Kerana dalam ayat berkenaan kita dah ambil itu sebelum hari ini, kita dah ambil pada bagi pertama berkenaan dengan akidah yang, ataupun apa perkara-perkara akidah yang terlibat atau terkait dalam tajuk ayat 39 sampai 74 tu. Kemudian kita ambil berkenaan masalah apa hukum-hukum fiqhiyah ataupun apa benda-benda yang berkait dengan hukum yang mana kita bir tu ialah hukum-hukum syarak yang ada ayat sebut. Kemudian C kita ambil berkenaan dengan tajuk akhlak akhlak Islam dan adab-adab syarak yang diajarkan ayat berkenaan. Kerana Al-Quran ini bukan hanya untuk kita baca tapi untuk diamalkan. So, jadi kalau dia kata orang tak tahu apa dia ada dalam ayat berkenaan, kita diisyaratkan situ. So, jadi yang hari kita akan masuk, kita habiskan pagi lepas berkenaan dengan tajuk akhlak dan juga apa adab-adab syarak. Hari ini kita masuk pada aspek-aspek pentarbiahan yang ada dalam dalam ayat-ayat berkenaan. Pasal ayat tersebut potongan berkenaan dengan tajuk Mu'amalah Bani Israel dengan Musa alaihissalam. Sebab kita kata Surah Al-Baqarah ni, bulan kita sebut, dia panjang, surah paling panjang dalam Quran. Tapi sebenarnya dia punya isi besar dia dua je. Pendahuluan satu, penutup satu, dua isi besar. Pendahuluan ayat 1-39 berkenaan dengan tajuk Hidayah Quran dan Khilafah Insan. Dan tu ada cerita berkenaan Quran dan keadaan manusia dengan Al-Quran. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Kemudian bincangkan berkenaan masalah kelayakan Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang tak boleh disanggah. Kemudian Rasul sebagai utusan Allah Ta'ala. Kemudian disebut berkenaan nikmat-nikmat kita dapat. Dan Allah Ta'ala akhiri dengan tajuk Kisah Adam ayat 30-39. Lepas tu kan tiba-tiba 40 tiba-tiba masuk Ya Bani Israel. Kan macam orang macam pening pun. Pasal tiba-tiba tengah cerita Kisah Adam, tiba Ya Bani Israel. Ada layak ada sebab apa? Sebab isi pertama, start 39 sampai 163 adalah berkenaan dengan tajuk Bani Israel, kenapa mereka layak dicabut dari mereka ni khilafah dan juga hidayah. Orang tarik mereka hidayah, tak beri dah pada mereka, tak melalui mereka dah panduan kepada umat manusia, bahkan sebenarnya pada manusia pun, pada bangsa mereka sendiri. Sebab semua para anbiya sebelum Muhammad SAW diutus pada bangsa mereka sahaja, bukan kepada bangsa yang lain. Sebab itu wahyu ditarik langsung daripada mereka. Kenapa? Mereka telah diberikan khilafah Allah Ta'ala. Kenapa ditarik? Kenapa Allah Ta'ala muliakan mereka dengan macam-macam pemberian dan anugerah? Kenapa cabut balik mereka? Dan kemudian lepas pada 63-64 start dari ayat berkenaan sampailah dalam ayat 282 gitu. Dekat situ dah berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk umat Islam itu sendiri. Yang Allah Ta'ala ceritakan tu berkenaan dengan tajuk apa? Mula start peralihan kiblat daripada Bani Israel, mana Baitul Aqsa, kepada Masjidil Haram, kepada Kaabah. Dan itu adalah simbolik peralihan wahyu daripada mereka kepada daripada keluarga Ishaq kepada keluarga Ismail alaihissalam. So start dari situ ayat dia berkenaan Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu. Datang sampaikan kita kata apa perbincangan start daripada 177 surah Al-Baqarah. Perbincangan dia adalah berkenaan dengan tajuk apakah perkara yang umat Islam kena buat untuk layakkan diri mereka menjadi khalifah Allah Ta'ala di muka bumi. Khalifah maksud dia apa? Pelaksana atau orang bertugas untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala mulakan dengan tajuk lepas daripada ayat 17 tu, mulakan dengan tajuk qisas, lepas tu tajuk wasiat, lepas tu tajuk puasa, lepas tu tajuk tajuk haram makan harta dengan batil. Kemudian pindah kepada tajuk berkenaan dengan jihad, bulan, penentuan bulan kenapa. Kemudian tajuk jihad, kemudian tajuk haji,
kemudian tajuk pernikahan and so on sampai apa ayat terakhir paling panjang dalam surah Al-Baqarah berkenaan tajuk hutang. Semua tu dia aturkan untuk tajuk apakah umat Islam yang kena buat aturan. Yang Bani Israel tak nak buat, kamu kena buat. Mereka tinggalkan atau tarik, di sini kita kena buat. Jadi ayat-ayat yang kita sedang baca sekarang ni dalam konteks pembincangan tentang Bani Israel ni, kenapa mereka layak cabut mereka khilafah. Dia pendahuluan ayat ayat 40 sampai 48 adalah berkenaan dengan tajuk apa nikmat Allah Taala beri mereka, Allah Taala ungkit, Allah Taala peringatkan. Tapi start ayat 49 sampai 74 dia adalah berkaitan tajuk perincian perangai mereka dengan Musa alaihissalam. Perangai mereka dengan Musa alaihissalam, apa mereka buat, apa Musa suruh, apa mereka langgar, Musa tinggalkan 30 hari, campur 10 hari, 40 hari, diorang sembah patung anak lembu. Musa bawa tengah jalan pada pasir, dapat makanan dari langit, dia minta makanan lain. Semua benda-benda berkenaan adalah di antara apa sebutan Allah Ta'ala berkenaan dengan perangai mereka dengan Musa alaihissalam. Jadi kat situ ada aspek-aspek banyak benda. Ada tajuk akidah, ada tajuk berkenaan dengan tajuk apa tajuk hukum hakam, ada berkenaan akhlak, dan sekarang ni kita bincang berkenaan pentarbihan. Okey. Aspek-aspek pentarbihan dalam ayat 49 sampai 74 surah Al-Baqarah. Pada firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala di atas lidah Musa alaihissalam, bila dia kata ya qaumi wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bi ittikhadikumul ajla fatubu ila bariikum. Dia kata wahai kaumku, kamu telah zalimi diri kamu sendiri untuk berdosa dengan sebab pengambilan kamu anak lembu sebagai sembahan. Okey. Fatubu ila bariikum, bertaubatlah kamu kepada pencipta kamu. Dalam kata-kata Musa ni terdapat dalil bahawa pendidik, bila kita mendidik orang, kita didik anak kita ke, apabila kita menyebut penyakit, seseorang punya pendidik dia sebut penyakit, dia tidak merai dengan pemberian penyakit itu saja. Jangan sebut penyakit itu saja. Bahkan seorang yang pendidik ni tadi mesti beritahu ubatnya. Bukannya dia tinggalkan macam itu saja, dia kata, ini salah. Lepas tu yang betulnya apa tak bagi tahu. Macam kita sebut kepada orang ramai, kata janganlah mengamalkan benda-benda jampi-jampi khurafat yang dongeng dan sebagainya, ataupun membaca Al-Quran pada bukan bertempatnya dan sebagainya. Kita kena bagi tahu yang Nabi ajar apa. Yang Nabi ajar apa? Contoh macam Sunan Tirmizi. Nabi SAW menyatakan, tidak seorang dengan kamu ni pergi ziarah saudaranya yang yang saudara tadi, kalau tak ditentukan lagi mati, tak tentu mati lagi, pergi pada orang berkenaan, sebut 7 kali. As'arullah al-azim, Rabbal arshil azim, an yashfik. As'arullah 7 kali. Aku minta Allah Ta'ala yang agung, Tuhan arash yang agung, agar sembuhkan engkau. Aku minta Allah Ta'ala yang agung, Tuhan arash yang agung, agar sembuhkan engkau. Mana Nabi kata sebut 7 kali, dan saya akan disembuhkan orang berkenaan. Ni nampak dilupakan terus. Kan kita contoh lain macam apa hadis Nabi SAW yang mana Jibril AS dia kata apa, wahai Muhammad kau sakit badan ke? Nabi kata kemudian ya. Bila Nabi kata ya, Jibril pun kata apa, dia doakan Nabi. Dia kata bismillah artik, dengan nama Allah aku jampi engkau. Min syarri kulli syai'in yu'dhik, daripada kejahatan semua yang menyakiti engkau, semua benda yang menyakiti engkau. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin, Allah yashfik, daripada setiap jiwa atau mata yang hasad, Allah Ta'ala akan sembuhkan engkau. Bismillah arqiq, dengan nama Allah Ta'ala aku sembuhkan engkau, dengan nama Allah Ta'ala aku jampi engkau. Mana benda tadi kalau ikut meaning, dia doa. Meaning dia doa, direct doa. Memang tak ada nama benda lain. Tapi yelah, oleh kerana orang tak biasa dengar benda ni, dia tinggalkan. Tapi bila kita tegur orang, kita kata ini salah, bagi yang betul. Bagi. Nabi tak jumpa orang baca alam nasyrah laka sadrak pada orang yang sakit. Tak ada, Nabi tak bagi itu. Atau orang tu sakit jantung ke pegang apa fatakullah wa atiun, takutlah kepada Allah Taala dan taatilah aku. Nabi tak menajar macam tu. So it's time kita beritahu itu salah, bagi tahu yang betul. Macam bila orang tu kata apa, kalau nak sekian, contoh macam apa, orang tu kata ada masalah keluarga ke, ada masalah sekian ke, bagi tahu pada mereka ni orang, Nabi SAW ajarkan kita supaya bangun seperti akhir malam. Ni ajaran Nabi SAW, last third of the night. Kita kata, yang Nabi kata bila sepertiga akhir malam Allah Ta'ala akan turun ke langit dunia. Orang bincang berkenaan turun tu panjang lebar. Intipati hadis tu kan masalah turun tu. Intipati dia adalah masalah apa? Allah Ta'ala berseru, tak ada kesempatan minta, aku berikan. Tak ada kesempatan nak taubat, aku berikan taubat. Tak ada kesempatan nak minta ampun, aku ampunkan. Dan ini berlaku tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam, benda ini terbuka untuk kita. Dia berapa ramai yang kita kata yang bila benda ni ada masalah, orang bagi ayat, baca ayat ni, nanti suami awak dengar cakap. Baca ayat ni, anak awak. Bangunlah malam.
Bangunlah. Kenapa tak bangun? Yang Nabi tak sarankan tak dibuat. Adik, kita marah orang tu jangan buat benda yang khurafat atau dongeng atau bid'ah dan sebagainya. Tolong letakkan balik yang betul. Ini cara pendidikan yang betul. Kita bukan datangkan dengan marah orang tak ikut sunnah Nabi ataupun marah orang buat bid'ah. Tapi kita kena sebut juga apa yang sepatutnya dibuat. Kena beritahu pasal Islam itu datang sebagai penyelesaian, bukannya datang untuk apa, mencegah saja. Dia mengubat. Dan bahkan ni sebab kenapa macam Wahid Abdussalam Al-Bali, salah seorang ulama di Mesir, dia karang buku berkenaan penangkis senjata ampuh penangkis iblis, diterjemahkan oleh salah seorang ustaz di Terengganu. Yang buku tu diajar oleh ustaz dulu, ustaz Fadil ajar kelas hari Khamis, dia ajar buku berkenaan. Jadi dah habis dah buku tersebut sebenarnya. Apa dia karang Wahid Abdussalam Al-Bali, dia kata dia karang buku tu sebab apa? Dia pergi, dia balik belajar dan sebagainya. Dia tegur orang ramai. Di Mesir dahulu banyak orang gunakan, suka pakai sihir. Sihir, tahu? Nak dilindungi keluarga daripada sihir, pakai sihir. Sampai saya pernah dengar adalah seorang ustaz kita di Malaysia ni, dia bercakap, tak sebut nama lah, gaset tu ada, saya ingat lagi. Bapak saya pasang dalam kereta. Bunyi dia kata apa? Dia kata, ada para ulama' membolehkan dan mengatakan bahawa sihir boleh digunakan untuk menolak sihir. Ilmu Qadam yang orang cakap Jawi tu. Boleh kan? Jawi dia fatwa dengan pasal ilmu Qadam. Tak ada percaya. Tak ada tak percaya. Ilmu Qadam, ambil Qadam jin. Ha. Kes tu lah. Ini kes masalah dia. Pasal benda tu tadi dia kata sihir boleh menolak sihir. Mana orang pakai jin, pakai jin juga. Macam-macam benda lah. Dia pasal konteks dia ada. Saya jumpa ada orang. Dia kata boleh ustaz. Dia kata. Saya kata kenapa? Sebab dia kata jin ni kan, dia nampak benda kita nampak. Pasal penyakit batin tu, penyakit yang tak nampak. So jin dia nampak, dia kata. Jadi bila jin nampak, kita minta tolong jin. Macam jin tolak lah. Kita tolak sendiri tak boleh, jin boleh tolak, dia kata. Macam jin tolak boleh tolak kan. Macam jin tolak boleh tolak batu yang besar, angkat yang besar. Kita tak boleh, jin tolak boleh. So kita pakai jin macam tu je, dia kata. Dia kata, dia alasan dia kata yang tu. Dia kata dia dalam surah Sabak, surah Sabak, Allah Ta'ala nyatakan berkenaan Nabi berkenaan kematian Sulaiman AS. Allah nyatakan ayat ke-13-14. Allah nyatakan falamma qadayna alaihi almauta, dan bila kami tentukan ke atas Sulaiman ni kematian, ma dallahum ala mautihi, tidak menunjukkan kepada mereka siapa mereka ni, tunggu habis ayat, illa, tidak menunjukkan kepada mereka ala mautihi, kepada kematian Sulaiman, illa dabbatul ard, kecuali apa, anai-anai, tak kurumin saatai, makan tongkat dia. So dia tengok tentera apa, pekerja-pekerja jin ni, dia tengok pekerja dia bertelekuk atas tongkat dia. Falamma, bila anak-anak makan, bukan masa sehari lah, anak-anak makan tongkat berkenaan. Falamma khorro, bila tumbang je badan dia, tabayyanatil jin, nyatalah kepada jin, allau kanu ya'lamuna al-ghaib, kalau mereka tahu benda ghaib, ma labithu fil azabil muhin, tidakkah mereka kekal dalam azab yang menghinakan. Ini pasal ini kena pegang. Pasal kalau ni kata Allah Ta'ala nyatakan bahawa mereka tak boleh, sebab mereka tak boleh sungguh lah ni. Bukan mereka tak boleh ni, kita kata apa? Kenapa dia ni lari? Okey. Saya tunjuk kat sini supaya dia tak pening kepala. Pasal sepatutnya tak timbul tajuk untuk kita sihir guna tolak sihir. Pasal alasan ni kerana orang tu guna sihir, kita guna sihir juga untuk lawan ni. Seriously, saya ingat lagi kalau saya sebut nama ustaz tu orang terkejut. Apa dia cakap? Dia kata, kalau siapa belajar sihir kata macam tu juga, ada ustaz kata boleh, ni. Alasan dia kerana apa? Kerana syaitan atau jin ni nampak benda kita tak nampak. Pasal dia ghaib, dia kata. Jadi kita minta tolong pada dia. Problem dia sekarang ni, kalau kita belajar dalam hadis Nabi SAW, ketika nak berlakunya kematian seseorang, kematian seorang manusia tu, memang kita kata ketika itu malaikat yang akan hadir menghadiri jenazah berkenaan, kalau sekiranya pasal malaikat maut cabut nyawa, okey. Tapi malaikat yang apa datang menyambut disambut roh berkenaan, ramai. Bahkan kalau kata orang tu mukmin, malaikat yang menunggu menanti roh dia untuk dicabut tu, malaikat rahmat yang datang menanti untuk sambut roh dia tu, Nabi kata sejauh mata memandang, orang mungkin sikit, tapi kalau dia mukmin, sejauh mata memandang wajah mereka seperti matahari cerah bersinar-sinar, menantikan roh berkenaan keluar. Cabut saja dia akan sambut, dia bawa naik ke atas. Sampailah ke atas, dan setiap kali lintas langit, semua malaikat di langit akan bertanya, apakah jiwa yang wangi ini? Apakah jiwa yang harum ini? So, diorang berkata, malaikat yang bawa, dia kata, ini adalah roh si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Sampai ke atas, nama kita akan sebut.
Kalau sekiranya sebaliknya juga, kalau dia kata orang tu orang yang jahat, yang tak yang fajir, eh, maka dia juga akan disambut, tapi disambut oleh malaikat azab. So malaikat azab boleh tarik, malaikat maut cabut nyawa, maka malaikat azab akan dengan muka yang hitam, kan, dia akan dibawa roh berkenaan sampai ke atas, semua bau dengan bau busuk yang dia ada, semua roh yang yang apa malaikat di atas sana akan kata, apa jiwa yang keji ini, apa jiwa yang busuk ini. Dia orang bukan sebut si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan, sampai ke atas sebelum dikembalikan balik kepada apa soal jawab kubur, sebelum dia jawab kubur. Jadi maksud dia, kalaulah ketika mana Sulaiman alaihissalam dicabut nyawa dia dan jin memang nampak benda gaib, sepatutnya mereka apa? Nampaklah. Nah, 13 ah 14 15 eh. 14. Kata orang kata falamma qadaina alaihi almauta, maka bila kami tentukan ke atasnya kematian, atas siapa? Atas Sulaiman. Pada ayat sebelum tu tajuk Sulaiman. Sebelum Sulaiman tajuk Daud. Ada ayat panjang, banyak baik rumah baca sendiri. Nak cerita semua kan masalah juga. Kita kan belajar tafsir yang surah ini, kita surah Al-Baqarah. Jadi bila tentukan ke atasnya kematian, tidak madallahum, tidak menunjukkan mereka ala mauti, kepada kematiannya, kepada Sulaiman ni, illa dabatul ard, kecuali anak-anak, tak kulu min sa'atah, makan tongkat dia, makan tongkat dia. Falamma kharra, bila tumbang saja badan dia, tabayyanatil jin, nyatalah kepada jin, nyata jin dapat dekat situ, allau kanu ya'lamunal ghaib, kalau mereka tahu kada ghaib, ma labithu fil adabil muhin, takkan mereka kada azab yang menghinakan. Mana Musa, mana Sulaiman dah mati lama dah, sampai tongkat tu repuk di makanan anai, tumbang badan baru dia tahu. Kalau tidak dipunyalah takut. Ini Allah Ta'ala yang campakkan kekerunan pada hati dia, hati mereka, supaya bekerja untuk Sulaiman AS. Ini Allah Ta'ala yang aturkan. Kita kadang-kadang pelik nak ambil benda yang Nabi punya. Nabi Sulaiman AS sebenarnya dia doa kepada Allah Ta'ala, minta supaya jangan diberikan kerajaan atau kekuasaan macam tu pada siapa-siapa selain daripada dia. Itu sebab Rasulullah SAW sendiri lepaskan bila baginda dapat tangkap dalam Sahih Bukhari Muslim. Dikacau bagi Nabi SAW oleh satu jin daripada Ifrit. Kalangan Ifrit ni yang pelampau lah. Dia kalau jin general ni Ifrit. Bukan Ifrit ni, Ifrit ni kita bayangkan bawa kapal terbang. Bukan. Ifrit ni ada gelaran untuk jin yang ganas, yang degil. Kalau kata bukan, yang lain tu kecil, dia besar. Dia dikacau Nabi orang tengah semayang. Dia jilat. Nabi tangkap dia. Kerana Nabi dah niat nak ikat dia dekat tiang masjid. Hampir dah. Mereka kata, aku hampir-hampir aku nak ikat dia di tiang masjid. Tapi bila aku teringat doa saudaraku, doa akhi, da'watu akhi Sulaiman, kan, Nabi kata, aku teringat doa Sulaiman, Rabbi habli wa habli mulka, Rabbi habli mulka la yanbaghi li ahadi min ba'di, wahai Tuhanku, kurniakanlah aku kerajaan yang tak harus dapat kepada siapa-siapa sesudahku. Tak harus dapat, ni membenarkan Al-Quran. Dia lepaskan, Nabi lepaskan. Datang kita ni punya tak malu, kan, saya tangkap masuk botol, saya tangkap masuk cincin, mana boleh? Nabi lepaskan kerana doa Sulaiman AS. Kalau orang tu kata dia boleh dapat kerajaan Sulaiman kerana kita ni manusia, kita khalifah, kita sekian, Sulaiman AS, Nabi lepaskan. Dan dalam sirah tak pernah Nabi sebut kita ada tentera jin. Okey. Ni tentera manusia. Jin belah sana, ya, belah sana. Mana Nabi ajar macam tu? Dengar, kita kata ini benda ni, saya sebut orang gelak, lawak, kan. Saya bukan nak buat lawak, tapi benda ni seriously, kalau buat lawak macam tu memang boleh maharaja lawak sebelum menang. Tapi cerita dia, tak. Benda ni bukan rawak, lawak, benda benar. Hak, bukan batil. Bukannya benda dia reka-reka. Ya, sekejap. Soal tu lah masalah dia. Gatal apa, hafal ayat Quran, tak ingat ayat surah mana. Okey, sekejap. Sekejap, saya letakkan sekarang. Pakai handphone laju sikit, pakai ni lembab sikit. Sekejap. Dia kata mulkan lah. Okey, surah Sad 35. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Surah Sad ayat 35. Sad 35. Pasal kita, okey, ini pasal kita bila ustaz nak tegur benda-benda yang karut ni, tolong juga bagi tahu yang betul. Ha, kalau kita bagi tahu salah je, orang kata ni manusia sikit. Kita ada jawapan. Ini sebenarnya pasal dalam hadis Nabi, banyak sebenarnya Nabi ajarkan kita. Selain daripada apa Nabi ajarkan berkenaan solat, Nabi ajarkan berkenaan kita jadi ziarah orang, cakap apa. Apa kita nasihatkan orang, apa kita sebut pada orang yang sakit dan sebagainya. Nabi ajar.
Dalam Bukhari Muslim, dalam kitab-kitab sunan, memang datang riwayat berkenaan. Bahkan dari situlah kita faham, Nabi pergi, tak ada baca ayat-ayat Quran tertentu, khas-khas surah ini ke surah itu ke penyakit, kanser, pergi baca sekian. Nabi tak pernah ajar. Nabi tak pernah ajar. Doakan dia. Doakan dia. Okey. Ayat 35 surah Sad. Okey. Allah Ta'ala nyatakan tentang doa Sulaiman AS. Okey. Okey. 35 eh. Allah nyatakan qala rabbi ighfirli wa habli mulkan. Dia berkata Sulaiman, "Rabbi, Tuhanku, ighfirli, ampunkanlah aku. Wa habli, dan kurniakan padaku mulkan, kerajaan. La yambaghi li ahadin min ba'di, tidak harus dapat pada siapa-siapa sudahku." Maksud dia kalau orang tu khadamkan gini dia pelik. Sebab Nabi Sulaiman dah doa, tak layak siapa-siapa dapat. Nabi Sulaiman doa. So dia ikut siapa? Tapi kita nak khalifah. Soalan sekarang, Nabi buat apa? Nabi boleh ikat jin. Ni kena tengok juga, tunjukkan tak tunjukkan, tengok kata tak tunjuk pula. Okey. Surah dia kena ni eh. Pasal benda sama Nabi SAW buat. Nabi lepaskan balik jin yang dia tangkap ketika mana yang jin apa yang jin tu apa kacau dia ketika solat. Okey. Berapa Muslim lah. Okey. Okey. Dalam apa dalam hadis Nabi kata apa qala okey berkata apa Abu Hurairah yaqul Allah Abu Hurairah kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muslim 5541. Hadis nombor Muslim 541. Bukhari 461. Muslim 541, Bukhari 461. Bukhari 461. Okey, apa kata apa Abu Hurairah? Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ifritan minal jinni. Inna ifritan minal jinni, sebenarnya satu seekor ifrit. Ifrit. Apa dia kata apa? Dia kata apa dari kalangan jin. Ifrit dari kalangan jin. So, kata ifrit ni satu level, satu perangai, satu kumpulan khas daripada jin, perangai dia. Kumpulan yang kita kata yang itulah general ataupun ifrit yang apa jin yang ganas lah. Yang berani sampai kacau Nabi. Serius kacau Nabi. Dia kata ja'al yaftiku 'alayya al-barihah. Dia datang mengganggu aku ketika malam semalam liqta'a 'alayya al-salah, supaya dia putuskan padaku solat. Wa inna Allaha Allah Taala amkanani minhu. Benda aku Allah Taala telah apa? Telah mampukan aku untuk menguasai dia. Okey? Fadha antuhu, maka aku cekik dia. Aku dapat tangkap dia, aku cekik dia. Peganglah. Dia peganglah ni. Kemudian falaqad hamamtu an arbitahu ila janibi sariyatin min sawaril masjid. Dan sesungguhnya Nabi kata, aku telah ingin, telah berniat untuk ikat dia, an arbitahu, untuk ikat dia ila janibi sariyatin, pada sisi satu tiang min sawar, daripada sudut min sawar masjid, daripada sudut atau tiang masjid. Nabi ikat dah. Hampir-hampir Nabi ikat dia. Hatta tusbihu tanzuru ilaihi. Sehinggalah supaya kamu semua bangun pagi besok, kamu akan dapat lihat kepadanya. Ajma'un, semua sekali. Tak ada siapa pun tak akan lihat. Supaya aku dapat pegang, supaya korang dapat lihat dia. Au kullukum, atau semua kamu. Thumma zakartu, kemudian aku teringat. Qaula akhi, kata-kata saudaraku Sulaiman. Dan surah Sad ayat 35 tadi, Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, ampunkanlah aku dan kurniakan aku kerajaan yang tak harus dapat kepada siapa-siapa sesudahku. Faraddahu Allahu khasi'an, maka Allah Ta'ala apa kembalikan dia menjadi hina, dalam keadaan hina. Aku lepaskan tapi apa, aku kepulang, aku lepaskan dia. Tapi dengan keadaan hina lah. Tapi dengan pengakuan sekarang, Nabi lepaskan kerana dia teringat doa tadi. Yang awak tak malu pergi tangkap jin masuk botol, kenapa? Bukhari 461. Bukhari 461. 461. Muslim 461. Kenapa Sulaiman minta macam ni? Ya? Kenapa Sulaiman doa macam ni? Ini pasal ini adalah mukjizat. Mukjizat tak patut dapat, dan kita tak sepatutnya ambil mukjizat. Kalau semua manusia boleh ambil mukjizat, dia para ambil tadi tinggal apa? Memang Allah Ta'ala boleh kurniakan pada siapa dia nak. Kata Allah Ta'ala boleh kurniakan pada siapa dia nak. Tapi yang ini bukan Allah Ta'ala kurniakan, dia orang yang nak. Saya ada ilmu pun nak belajar. Macam kadang contoh macam Abu Musa Al-Khawlani. Pernah ada kadang dengan orang Islam yang ada dibuat macam Ibrahim alaihissalam, campak dalam api tapi tak terbakar. Dalam kisah zaman pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu,
seorang lelaki di Sana'a, nama dia Muslim Al-Khawlani. Dia telah dicampakkan ke dalam api. Kenapa? Kerana tak nak apa mengakui kenabian Aswad Al-Anisi. Ini nabi palsu ni paksa suruh masuk agama dia orang. Kerana depan Nabi SAW wafat, orang ramai keluar mengaku nabi. Yang ni kata dia nabi, ni kata nabi, semua kata nabi. Tapi ketika tu apa ada di antara mereka ni yang kekal beriman di kalangan orang-orang tempat-tempatan yang tempat-tempat luar daripada dia ni, di Yaman dan sebagainya. Jadi orang-orang berkenaan telah dibunuh. Ada yang berjaya dibunuh. Ada yang dicampak dalam api tak mati, terbakar. Ni Abu Muslim Al-Khawlani terkenal, beliau ni adalah orang yang dicampak dalam api tak terbakar. Tapi dah dia bila dia lepas dicampak api tak terbakar, dia pergi ke Madinah. Dia berjalan kaki sampai ke Madinah. Sampai di Madinah dia masuk masjid. Kan duduk diam dalam tu. Tiba Umar datang Umar tengok dia. Dia kata kau dari mana? Umar tanya pertama, kata dia dari mana. Ni Umar punya apa naluri. Dia kata betul, dia teka tu betul. Dia kata kau dari mana? Dia kata dari Yaman. Yang Sana'a, dia kata, ada orang tu kena tangkap, kena bakar. Apa jadi pada orang tu? Tu lelaki ni kata kan, dia tapi tak ngaku siapa. Dia kata, alhamdulillah orang tu hidup, masih diberi rezeki Allah Ta'ala, hayyun yurzaq. Hidup dan diberi rezeki. Lepas tu, Umar kata, billahi alaik, yang aku sumpah dengan nama Allah Ta'ala kat atas engkau. Engkau ke dia? Umar kata yang tu, dia. Kerana Umar sumpah atas nama dengan nama Allah Ta'ala kat atas dia kan. Ni memang para sahabat pun buat itu dengan Rasulullah. Billahi alaik, dia billahi alaik, demi Allah kat atas engkau. Mana aku nak engkau jawab juga. Jadi Umar kata apa? Billahi alaik. Engkau ke dia? Dia kata ya. Dia kata ya, Umar tangkap tangan dia bawa pergi jumpa Abu Bakar. Sampai kat depan Abu Bakar, Abu Bakar kata apa? Doa dia sebut. Dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi lam yumitni, yang tak matikan aku, hatta ara, sehingga aku dapat lihat, fi ummati Muhammadin, pada umat Muhammad, man fu'ila kam fu'ila bi Ibrahim Khalilillah, macam mana diperlakukan, macam dia perlakukan kepada Ibrahim kasih Allah Ta'ala. Tapi lah dia sikit, dia kata tang buku lali tu pasal wuduk dia tak terkena, kawasan tu terbakar juga. Ialah tak setara lah dengan Ibrahim, sikit pun tak kena. Dia ada sikit lah kena, kawasan buku lali dia melecur. Tapi ialah pasal apa, wuduk tak sempurna, dia kata. Ni kata dia sendiri. Tapi secara asalnya, tapi bukan dia ada upacara macam mana dekat anda untuk mendapat. Faham tak? Untuk mendapat apa kejayaan, selamat dari api. Baca ayat sekian. Tak boleh. Dia tak melaksanakan benda berkenaan. Bahkan diselamatkan dia Allah Ta'ala kerana imannya. Tak nak mengakui nabi lain selain Muhammad SAW. Allah Ta'ala selamatkan. Bukan sebab upacara, kaedah, kaifiat, ataupun bacaan tertentu, atau zikir tertentu untuk selamatkan dia. Tak ada. Belajar untuk minta Allah Ta'ala direct saja. Mana benda tu berlaku, contohnya kita minta tolong, ya Allah tolonglah aku, cuma datang jin tolong kita. Mungkin kita tahu dia jin pun, kadang mungkin kita tak tahu pun. Kan, minta malaikat ke tolong, wallahualam. Yang penting kita minta kepada Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala, mana datang benda berkenaan, jangan fikir. Dia lagi kata minta kepada malaikat tu. Tu gila tu, minta kepada malaikat tu gila, sewil. Tak, kalau itu satu kiri kanan lah. Setiap hari malaikat kiri kanan kita naik atas, beri salin amal kita, naik ke atas. Allah Ta'ala tanya, apa, macam mana kau tinggalkan hamba aku? Macam mana kau datang tadi, tinggal daripada hamba aku tadi? Dia buat apa? Terpesan sekali, bang, bawa doa saya, kan? Tak boleh, kan? Ni masalah sewil nama dia. Tak nak belajar, buat lagu pun kemudian tak nak kait dengan agama. Jangan gatal lah panggil. Kalau jahil, belajar. Jangan dah buat nanti, alah, apa tak cakap hari tu? Kau pernah tanya, konsult ustaz ke? Ada ustaz kata boleh. Sahih kan Nabi ajar macam tu? Bahkan benda tu mentera apa benda tak tahu. Kan? Itu sebenarnya mentera Melayu pun ada juga. Jibril kat kanan dia. Terkejut Jibril jaga dia pula. Amboi. Kan? Ini di kanan aku, apa Mikail kiri aku, Israel depan aku, ini belakang aku. Mentera Melayu pun ada. Tak payah yang bahasa Arab, bahasa Melayu pun ada. Jibril dia letak di kanan dia. Amboi. Kan? Besar je pangkat dia. Jibril pun datang selamatkan Nabi kadang-kadang. Kadang-kadang Nabi Jibril tak ada disekat dia apa, tak dibenarkan untuk selamatkan Nabi pun. Datang dia setiap hari, dia jumpi kiri kanan, dia duduk kanan, ni kiri, depan belakang. Ni apa Jibril, malaikat ni mambang apa? Boleh seru. La ilaha illa syarikalah. Dia ingat hai mambang tanah, lepas tu hai Jibril. Apa ni? Ini masalah permainan. Itu sebab dia kata dalam Islam ada ubat, ada penawar. Bukannya tu. Kena kita yang betul. Memang manusia ni. Jadi wahai Ustaz Bali, dia kata orang Mesir dahulu macam tu. Bila lepas perkahwinan kan, dia orang rupa cara macam-macam.
Jadi dia berkhutbah, dia sebut benda ni haram. Ini dalam satu ucapan dia sendiri. Dia cerita kenapa dia karang buku tu. Dia kata jadi bila orang ramai dia ceritakan berkenaan dengan tajuk apa benda ni haram sebagainya. Ada orang datang jumpa dia lepas daripada Jumaat tu, dia khutbah. Orang tu kata, Syekh dia kata, engkau cakap benda ni haram dan sebagainya, tapi kita orang nak selamatkan keluarga kami. Macam mana? Memang kena sihir pun. Jadi dia kata itu dia karang buku. Tapi kalau siapa baca buku tu, bukan jampi-jampi. Dia cerita berkenaan state of mind. Macam mana syaitan boleh kuasai seseorang. Apakah keadaan yang patut apa orang tu jaga diri dia jangan sampai syaitan kuasai. Dia diterangkan itu dahulu, bukan jampi-jampi. Buka lah buku tu, belajar, baca. Bukan buku tu ajar berkenaan dengan masalah benda-benda yang membawa dosa. Dia ajar macam tu. Ada Sesi Melayu? Ada Sesi Melayu. Ustaz Razali Tahir terjemah buku tu. Ada dia terjemah buku tu. Apa dia dalam buku tu? Kita tanya akak kita yang jual buku. Kita jual dulu, kita jual buku tu kan? Penangkis senjata, ampuh penangkis syaitan apa benda tak. Ya kan? Ha. Ada kan? Ada kan? Mana tengok kan buku tu? Wahid Abdul Salam Bali. So Islam House. Ah, Islam House semua ada download. Okey, tapi tengok eh. Dia punya dia yang asas dia buku tersebut dikarang sebagai apa? Penawar. Dia bukannya setakat cerita benda salah. Kita tahu jangan buat sekian. Kena-kena bagi yang gini yang betul. Kita jangan cakap haram, haram, haram. Tapi kita tak bagi tahu yang betul ni apa. Macam orang nak dinding rumah kita kata, "Ish, Yasin, basal baca Yasin, baca Yasin." Bid'ah. Okay, fine. Yang betulnya apa? Ah, alhamdulillah zaman sekarang dah tahu. Tapi dulu tak tahu hadis, tak boleh buat. Dia tak boleh buat je. Macam bila ada orang kata baca Yasin malam Jumaat ada salah. Dia kata berikan pengisian yang lain. Bagi tahu mereka belajar ilmu tu lebih baik daripada benda berkenaan. Kalau Imam Syafi'i kata, belajar satu masalah lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Takkanlah. Jadi kalau kita faham kontradik benda tersebut, apa benda yang selain daripada benda berkenaan? Solat tu adalah benda paling baik, paling tinggi, amal sudah jihad. Bahkan solat malam tu adalah paling apa paling baik sudah solat fardu. Tapi Imam Syafi'i kata belajar satu masalah. Satu masalah agama ni kita belajar tajuk agama ilmu tadi. Maka lebih baik berbanding solat 100 rakaat. So itu lebih penting sebenarnya. Jadi kalau kata baca Quran dengan tongal langgang tak faham dan kaedah yang salah. Kaedah salah adalah bila mana orang tu baca serentak. Pada zaman Nabi dahulu Nabi sering duduk dengan para sahabat, ada pembacaan Quran tapi seorang baca lain dengar. Seorang baca lain dengar. Lain dengar. Seorang tu baca lain dengar. Itu dia. Adapun semua baca serentak ada mula terabur. Dan wah 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 gitu. Kalau time apa disebut bahawa para sahabat Nabi dahulu membaca Quran sebagainya, semua baca sendiri. Murajaah Quran. Kalau macam dekat apa dulu kami di Usia Iman. Kami lepas pagi subuh tu kan sebelum daripada apa subuh ke lepas subuh ke masjid tu macam bunyi lebah. Dia semua baca Quran. Ah itu dan cerita tapi dia baca dia punya bacaan. Ya ini senang ulang kaji, sini senang mula hafal. Tak ada masalah, itulah cara dia. Sebab kenapa kita kata baca-baca Yasin lama tak hafal-hafal pun. Kan hafal Quran tu sepatutnya tak hafal-hafal lagi. Kan ini masalah yang timbul. Jadi kita bagi alternatif. Alternatif kepada benda berkenaan. Bagi yang betul, bukan alternatif gantian. Jangan bagi gantian, bagi yang betul. Ubat dia apa? Pasal kalau alternatif nanti orang kata ada alternatif lain lagi. Macam dia kata tak boleh hibur macam ni, berhibur macam ni. Berhibur macam ni, masih lagi hiburan. Semua masih berhibur. Dan semua nak menggirakan diri. Semalam hantar teks, hari ni akan apa? Tanda-tanda kiamat telah dekat. Besok dia pergi dia golek-golek untuk berhibur. Dan nampak gila nama dia. Kalau dia kata kalau dah takut pada Allah Ta'ala, belajarlah lagi. Lah tahu lah apa Allah Ta'ala terang dalam Quran. Cari penyelamatan kita dari akhirat nanti. Mana makin betul lah, makin banyaklah tanda kiamat. Maksudnya makin betul lah berkenaan nanti kita akan bangkit, bogil telanjang. Makin betul lah kita nanti akan berjalan, berkumpul tengah-tengah padang di mahsyar nanti. Kadang peluh, matahari dekat atas kepala kita. Dan makin betul lah bahawa di hari akhirat nanti dan ramai tengah panas tu, ada 7 golongan yang akan dilindungi Allah Ta'ala. Kenapa tak usaha untuk jadi 7 golongan tersebut? Tak dapat nombor 1, tak jadi pemimpin. Okeylah, fine, ada nombor 2. Dan pemimpin tak jadi. Yang kita tak ada karisma untuk memimpin. Okay fine. Tinggal. Masjid. Berkasih sayang kerana Allah Ta'ala. Boleh lagi. Yang orang apa yang dipanggil wanita cantik tu tak, kita tak handsome. Takkan dipanggil dah. Okay tu dah lepas lah. Kan orang muda yang kuat ibadat. Dah tua tak ada dah. Ni 2, lepas dah 3. Ada 4 lagi yang boleh. Kan 4 lagi boleh. 3 ni mungkin tak lepas lah. Dan pemimpin yang adil anda tak jadi pemimpin. Okay fine. Okay tak lepas lah. Okay tak jadi Perdana Menteri kan. Okay. Apa tu kemudian apa orang muda yang hati apa yang membesar dalam ibadat. Dah tua pun nak ibadat. Okay tak masuk lah. Terlepas lah ni. Orang lelaki yang apa dipanggil oleh wanita yang punya kecantikan juga apa kedudukan. Lalu dia kata ini akhafullah, aku takut Allah.
Sebenarnya bukan setakat tu, mesej pun datang kadang ada mesej. Hai, apa khabar? Boleh berkenalan? Ini akhafullah, larilah. Bukan kena orang tu duduk atas katil, main sini, main sini. Faham tak? Orang kita ni masalah. Dia bayangkan literal kat situ. Pasal dia ajak untuk benda buat maksiat, sembang mengumumkan. Tinggalkan ini akhafullah. Bini ada, sembang dengan bini. Kan? Sembang dengan orang lain. Apa khabar? Kau baik? Dah makan belum? Habis? Itu masalah dia. Lari. Lari. Ini akhafullah. Dipayung kan ta'ala. Itu kita tak dapat lah. Tak handsome pun tak ajak. Okey. Yang empat lagi tu. Yang berkasih sayang kepada orang ta'ala. Berpisah, bertemu kepada orang ta'ala. Pisah kepada orang ta'ala. Kemudian apa? Apa yang hati seorang lelaki yang hati bergantung dengan masjid. Sekejap pergi masjid, sekejap pergi masjid. Kemudian apa? Seorang lelaki apa yang bersedekah. Perempuan pun sama lah, bersedekah dengan satu sedekah. Tak tahu kiri dia apa kanan dia sedekah. Maksud dia punya banyak dia sedekah, dia pun tak ingat masa tu. Bukan maksud ketika angkat barang, kalau sedekah dua tangan, mesti dah kiri tahu kanan bagi apa. Ya, maksud dia banyak sangat dia bagi sampai apa? Tak tahu ya. Tak tahu apa benda yang dia sedekah. Banyak sangat sampai ke kiri tak tahu kanan bagi apa. Bahkan dia sembunyikan, tak beritahu orang pun apa dia buat. Dia buat sini ke sedekah dia diam. Tak ada macam semalam air sedekah. Tak cerita. Kalau cerita kat orang kiri lagilah tahu. Kan? Ni maksud dia sembunyikan. Macam tu sekali sembunyi. Okey, itu boleh buat. Kemudian yang terakhir tadi adalah seorang yang menangis. Seorang yang apa? Mengingati Allah Taala dalam senyap-senyap seorang-seorang. Bukan dalam program ramai-ramai eh. Kau macam ESQ orang-orang ramai. Mana nangis kan? Bukan itu. Dia yang apa dengan apa dia duduk dengan apa ingat Allah Taala seorang-seorang. Seorang-seorang lalu mengalir air mata dia. Maka makin benarlah benda berkenaan. Tapi ya tak kejar pun. Kita tahu kubur tak akan ada soalan dan sebagainya. Takkan boleh kita menjawab soalan tadi dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena berusaha daripada sekarang. Bang, dia tidak dia tahu macam penyakit, tahu bahaya tapi tak buat ubat. Tak boleh macam tu. Kena usahakan dengan betul. Sebab bila kita tukar pada orang, kita kata ini salah. Maka dari segi konteks tarbiahnya, anda tak boleh kata salah saja. Anda kena bagi tahu yang betul apa. Kalau tak ada contoh macam orang kata, orang tu mati kesian dia. Kita terangkan balik. Bila orang tu mati, yang diperlukan oleh dia bukan amal banyak. Yang diperlukan oleh dia adalah apa? Keampunan dan rahmat Allah. Itu Nabi doakan orang untuk mati. Allah maghfir lahu warhamhu. Kenapa Nabi doa macam itu? Sebab dia perlukan itu. Bagi pahala banyak. Kalau ini bawa hadis lain. Bagi pahala banyak. Orang datang kiamat nanti, umat Muhammad sendiri. Nabi kata, orang muflis umat baginda SAW. Siapa dia? Orang datang kiamat nanti dengan pahala solat, puasa, zakat, haji sebagainya. Tapi pernah maki orang ni, caci orang ni, pukul orang ni, tupar darah orang ni, makanan tu orang ni. Diambil kebaikan diberi pada orang-orang berkenaan. Tak ada apa tinggal pun. Mereka kita bagilah pada orang berkenaan dengan banyak zalimnya dia. Banyaknya zalim dia pada orang. Kita bagi pahala banyak tak guna. Kalau diampunkan Allah Ta'ala dia akan selamat. Kalau diampunkan Allah Ta'ala akan selamat. Dia bukan macam bila orang tu banyak pahala itu orang tak ampunkan direct. Tak. Ada orang bawa pahala nanti hari akhirat nanti. Bukan terbuang pahala. Ada pahala. Tapi apa? Tak diampunkan. Diberi pahala. Diberi ganjaran tapi tak diampunkan. Maka akan diambil segala amal-amal ibadat dia diberi pada orang yang menuntut balik pada dia. Siapa dengan kita yang tak pernah zalimi orang? Siapa pernah kata? Oh, saya asyik kena buli. Mana yang kena buli pun ada buli orang juga. Saya dah cakap saya, tanya balik. Dia kena buli dengan orang, dia buli adik di sini. dia kena buli dengan orang, dia buli orang. Memang biasa macam tu. Kan? Macam budak-budak asrama. Kan tak tahu tradisi mana. Alhamdulillah sepanjang semasa saya masuk, sekolah mana saya masuk, tak ada lagi benda tu. Pas sekolah saya masuk, tak ada tradisi buli. Apa? Ragging kan? Ragging. Datang mana tau? Kalau aku sini, aku ragging kau. Kawan saya ingat dulu jiran saya. Balik-balik dengan pelikat. Pakai pelikat je. Balik daripada asrama. Kan? Ketek. Kata, pakai pelikat budak ni. Oh ya, orang. Dia kata, kau balik pakai ini je. Kan? Dia kena tak kena dengan abang saya. Abang saya, dia orang suruh dia baling tukul. Hammer tu dia baling. Hei, keluar dia kata. Dia buat tidur, hey. Kawan tu datang, dia baling tukul. Sampai apa sekali, yalah. Lelah dia kena buang asrama. Abang dia gila sikit. Seorang tu. Dia ada, tak kena dengan orang. Kena dengan orang pun kau tahulah. Dan nak bully orang yang tak reti, boleh lah. Dan cuba kenakan bully-bully tu. Tapi itu masalah juga. Atuk-atuk bagi solution untuk anak-anak cucu yang kena bully, dia baginya jin. Ada serius lu, budak-budak tu kejang dekat katil. So atuk dia, bunyilah berat. Budak tu kulu keding je. Pasal batuk dia bagi jin, sebab takut cucu kena bully. Kat asrama. Tapi sekolah asrama yang batuk dia hantar budak ni tadi, tak ada bully, tak ada ragging. Tak ada budaya ragging, pelik juga. Masalah kesian. Macam-macam benda kes macam ni. Jadi solution dia apa? Apa solution sebenar? Kan? Itu sebenarnya kita kena faham. Solution dia. Jadi setiap kali kita sebut ini salah, apa
gantian dia. Apakah yang sebenarnya? Sebab kenapa bila Musa AS kata pada kaum dia, innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ajla, sungai kamu telah zalimi diri kamu dengan perbuatan kamu mengambil anak patung anak lembu tadi, anak lembu tu untuk sembahan. Fatubu ila bariikum, maka bertaubatlah. Mana kamu dah zalimi diri kamu, taubatlah. Taubatlah. Okay, jangan tunggu macam Allah sedihnya aku. Taubatlah. Kadang ada orang tu menangisi berkenaan dengan kehidupan lama dia, kehidupan muda-muda, zaman muda dia, tapi dia tak pernah bertaubat pun. Duk diam guling-guling, saya macam inilah. Ustaz bolehlah. Dia ada seorang jumpa tu. Ustaz tak apalah. Masuk syurga dulu kami ni, insya-Allah lah. Kau masuk neraka dulu. La ilaha illallah, syirik. Siapa suruh ajar macam tu? Dan saya tak faham mazhab mana. Tak dia ada idea macam tu tau. Dia kalau lapar makan. Kan? Lapar makan. Sakit berubat. Kan? Kalau mengantuk tidur. Berdosa. Taubatlah. Taubatlah. Tinggalkanlah benda haram tadi. Buatlah benda, baikilah diri anda. Loh dia yang menangisi nasib. Macam mana dah nasib? Bukan macam tu cara dia. Dalam Islam anda kena gantikan yang salah tadi dengan yang betul. Mana tak memadai dengan kita kata, hei salah, kita kena berikan yang betul. Pasal macam tu, macam bila orang kata, macam kes alternatif tadi kan. Saya kata Nabi ziarah orang sakit. Nabi berandu daripada para sahabat berkenaan penyakit. Tapi Nabi tak buat benda berkenaan. Perbuatan Nabi baca, ayat ini, baca ayat ini. Nabi tak ajar. Untuk sakit kanser hari ni. Lepas tu untuk sakit kepala, la yusadda'una anha wa la yunzifu. Itu untuk orang masuk syurga nanti. Arak dalam syurga tidak akan memabukkan. Bukan ada kaitan dengan dunia, dia pegang kepala. Tapi ini kata tak suruh pening kepala, kita baca pening kepala. Itu yang silat belajar pula. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mana? Wahai api, jadilah untuk engkau sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Dia pun ambil juga, baca sapu tangan dia. Kan? Nak jadi tukang besi ke? Tak. Supaya tangan kebal api je. Lepas tu dia nak, ni belajar ni. Apa? Dia kata wa'alanna lahul hadid. Ini perkhabaran. Allah Ta'ala ceritakan apa jadi pada Daud. Kami lembutkan untuknya besi. Bukannya untuk kamu baca, orang kita baca wa'alanna lahul hadid. Tak jadi lagi. Wa'alanna. Tapi kawan dia seorang lu budak. Dia tarik mangga, mangga pintu tu kan. Pak dia tarik lepas. Tapi dah okey, tapi dengar sini. Okey, betul kata tahu jadi ustaz. Okey, dengar sini. Dalam Islam, jadi itu bukan syarat. Jadi bukan syarat. Bahkan yang paling bahayalah jadi. Kalau jadi tu kena orang tu kalau buat benda bukan-bukan pelik-pelik tu, jadi maka takutlah anda kepada Allah Ta'ala. Sebab kan dia tadi tahu dalam surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat 19. Ha, ini saya ingatlah ayat dia. Nombor apa tapi kena buka juga. Asy-Syura ayat 19 sampai 20. 19 20 eh. Allah Ta'ala nyatakan, auzubillahi minasyaitanir rajim. Man kana yuridul hasal akhirati. Man kana yuridul hasal akhirati nazid lahu fi harfi. Nazid lahu fi harfi. 20 eh. Ayat 20. Allah Ta'ala katakan man kana yuridul hasal akhirati nazid lahu fi harfi. Sesiapa yang inginkan, mahukan harsal akhirah, mana beramal, dia nakkan tuayan akhirat. Harf, tuayan. Ataupun hasil. Akhirah. Mana dia baca-baca, ya Allah, aku baca sekian, aku nak kat sana. Sedekah-sedekah, aku nak kat sana. Semua sekian nak kat sana. Nazid lahu fi harfih, kami tambahkan hasil tuayan dia nanti. Mana dia letak sini 10 sen, sampai sana, ganda. Letak RM1, wah, dia kata, kalau tahu lagi banyak aku sedekah. Kalau tahu. Sebab dia macam nak nyatakan, kalau dia kata, ada siapa manusia dia mati, kecuali dia akan menyesal. Yang kafir lah, yang kafir menyesal tak kena tak beriman. Yang mukmin akan menyesal kenapa tak tambah banyak lagi. Tapi lah masuk syurga hilanglah perasaan tersebut. Tapi kita kata perasaan itu akan datang. Jadi barang siapa yang nakkan hasil akhirat, kami tambahkan hasil. Maksudnya dia buat apa-apa nakkan wajah Allah, nakkan bertemu dengan Allah Ta'ala, nakkan akhirat. Allah Ta'ala akan tambahkan, lebihkan lagi ganjaran dia. Allah Ta'ala kata wa man kana yuridu harsad dunya, barang siapa nakkan hasil dunia. Mana dia zikir untuk kebal, zikir untuk terbang, zikir untuk sekian, zikir untuk macam-macam lah. Allah tak kata apa? Allah tak kata, marah ke tak? Allah kata nu'tihi minha, kami berikan dia daripada apa yang dia minta. Whatever dia ask, nak kebal. Belayar silat gayung kan 70,000 kali pangsa, Allahu Akbar, Allah Ta'ala bagi. Tak ada hal. Allah Ta'ala ni dia maha, maha pengasih, maha penyayang. Dia maha lembut, maha mengetahui. Dan bahkan dia pemurah. Kan, berbuih-buih mulut, Allah berbuih-buih mulut, dia bagi.
Dia bagi nuktihi minha. Tapi ujung dia kata apa? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tiada untuk dia di hari akhirat sebarang habuan. Kan kita nak nama depan orang, Allah Taala bagi, tak ada hal. Kan nakkan supaya pegang-pegang mangga je. Padahal dia bukan kerja tukang kunci. Kan kau kerja tukang kunci, okeylah. Kan? Wa lana lahul hadid dekak kan. Hello, hello encik, saya punya kunci tak boleh buka lah. Wa lana lahul hadid. Kalau anda kerja itu, ya logik lah. Tapi inilah kita kata, sengaja mencari kemuliaan di mata manusia, seriously, tak guna. Saya tengok kat Sudan kan, saya tahu orang tak baca apa pun. Sini kuali panas tu kan, kuali panas tu kan. Orang tu dia dekat Sudan, biasanya dia pergi jalan, ada warung tu kan. Dia jual yang paling best makanan dia adalah kaki sup kaki lembu dengan kepala kambing goreng. Kepala kambing goreng, kalau kambing tu kan dia ambil. Apa buat gigi gitu? Bagi yang tahu. dia rebus kepala kambing lembu kan. So dia buanglah potong-potong-potong kemudian dia masak, dia goreng. Kan betul dia, tapi dia goreng seriously depan mata saya, kawan-kawan saya kata tu, pak cik tu kebal. Seriously dia pegang kuali tu. Tak ada dia, tak ada pakai apa pun. Cak, kita pegang, kita orang pandai. Dia pegang selama je. Tapi tak ada baca, dia kata, tengok. Inilah amalan saya lama ni. Yang saya baca apa? Ya nar, kuni badan wa salaman ala adli dia. Itu kan nama dia. Pasal kata apa? Ala Ibrahim. Kau dah bukan nama bukan Ibrahim? Kan tukar lah Al-Quran tadi. Astagfirullahaladzim. Mana? Mana? Ayat Ashura. 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 Ayat 20. Jadi menakkan hasil akhirat kan Allah Taala tambah. Nakkan hasil dunia Allah Taala tak zalim, dia bagi. Tak zalim. Allah Taala tak zalim. Takkan sikit pun apa menzalimi kita walau sebesar zarah sekalipun. So orang tu berbuih mulut kan beramal puasa apa puasa macam orang Jawa puasa pati geni. Jawa tahulah. Benda ni. Saya ingat dulu apa kawan-kawan saya kata, "Eh, kena ambil ni. Kau pergi apa saya dapat ustaz saya seorang tu kan." Kata dia kata, "Pasal saya dapat. Dia budak lain tak berani minta. Saya berani minta." Dia bagi saya 97 lah, 95 sebagainya. Dia bagi dia kelas lagi. Ambil ni, dia kelas. Susah jalin. Ustaz saya tu. Dia pun sayang saya, dia bagi macam-macam. Tapi lah, bila kawan-kawan saya kata, pergi minta. Saya jumpa dia, kata, "Ustaz, ada puasa benda macam ni, boleh? Ustaz ajar saya." Dia kata, "Pergi belajar nahu, sorof tu. Lagi penting daripada benda ni, mengarut je." Dia cakap itu. Tapi lah, dia tak pernah kata pun, suruh belajar. Belajar sorof nahu tu. Lagi penting. Betul lah. Kalau saya sibuk belajar benda berkenaan, mungkin sehari ni saya jadi apa, pesilat dan apa antarabangsa. Duduk diam belajar itu, pati geni, puasa apa, puasa untuk kuat, gagah. Dapat benda pelik-pelik. Ngaruk je. Macam ni. Tapi orang kita nak buat kan, dia nak. Nakkan kehebatan. Allah Ta'ala maha pengasih, maha pemurah. Minta sangat kan, dia tak zalim. Ambil lah, dia bagi. Tapi apa? Hari akhirat nanti, tak ada apa dapat. Gila ke? Kita dengar, banyak dah zikir, 70 ribu ni tu. Engkau nak dunia, Allah Ta'ala bagi. Dia tak zalim. Niat kita untuk amal tadi. Pasal dalam beramal kepada Ta'ala, mesti lillah. Tak boleh untuk benda duniawi. Kalau orang tu berperang untuk keluarga, untuk dendam sekalipun tak sah. Ini kan pula orang tu apa? Beramal untuk apa? Kuat, gagah, terbang dan sebagainya. Pasti tak boleh. Supaya jangan musuh nampak. Amalkan apa, rotib hadat. Rotib hadat tu semua Al-Quran dan hadis dan apa? Al-Quran je dan zikir-zikir. Kalau niat kau untuk dapatkan benda tu perlindungan daripada manusia ni nampak, Allah Ta'ala bagi. Dia tak zalim. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Pegang tu. Jadi untuk dia sebarang habuan di hari akhirat nanti. Nak ke? Berjijik-jijik peluh, boleh tahan lapar, ke puasa untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Ada kawan saya cerita tu. Dia nak belajar apa, dia nak belajar apa perubatan dengan guru dia. Ustaz dia. Lepas tu dia kat sekolah lagi, dia kata. Dia dengan kawan dia, beria nak belajar. Tapi sampai Yaman, dia jadi Wahabi, dia buang. Kan dia buang benda tu. Tapi cerita dia, ya, dia ada satu peringkat lah. Kalau sebut nama mungkin ada ni. Dia mengajar dekat apa? Dekat Masjid Ufran. Dengan Ufran. Kan untuk Ustaz Indonesia, Ustaz Indonesia. Yang cari. Okay. Cerita dia, dia cerita, waktu dia nak belajar buat perubatan tu, ustaz dia kata apa? Boleh. Puasa perubatan, boleh puasa perubatan. Syarat. Syarat pertama, semayang berjemaah 5 waktu tu, mesti cukup 40 hari. One part, orang kata, bagusnya kan? Menggalakkan orang untuk beribadat. Dia ada part, sebenarnya dia bangun berjemaah dan sebagainya apa? Untuk apa? Belajar perubatan yang guru dia ajarkan. Bukan lillah. Satu part kita nampak, wah cantiknya benda ni, minta ketaatan. Tak. Dia ada part, sebenarnya benda tu syirik lillah. Syirik. Sebenarnya Allah Ta'ala disekutukan Allah Ta'ala dengan ilmu perubatan. Disekutukan Allah Ta'ala dari kat situ. Mana boleh?
Allah Taala dia Nabi kata Allah Taala ni aghna syuraka ani syirki. Nabi kata Allah Taala kata ana aghna syuraka ani syirki. Aku sekutu yang kepan tak perlukan penyekutuan. Paling tak perlukan penyekutuan adalah aku. Man amila amalan, barang siapa buat satu amal, asyrakani fihi ghairi, dan disekutukan aku dalam amal berkenaan selainku, taraktu huwa syirka, aku biarkan dengan penyekutuan dia. Aku biarkan. Hadis ni, hadis Nabi SAW. Man pembuat apa hadis apa? Jap. Sebut-sebut kan tak bagi tahu, masalah juga. Okey. Aghna syuraka. Sahih Muslim hadis nombor 2985. Sahih Muslim 2985. Tadi berkenaan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Hurairah, qala Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, qala Allah tabaraka wa taala, telah berkata Allah tabaraka wa taala, ana aghna syurakai ani syirki. Allah Taala kata aku sekutu yang paling tak perlukan penyekutuan. Mereka orang kata nak aku dengan aku dah ada sekutu. Aku adalah sekutu paling tak perlukan sekutu. Paling tak perlukan penyekutuan. Paling tidak paling tak perlukan kepada penyekutuan. Man amila amalan, maksud siapa buat satu amal, asyraka fihi ma'i ghairi, dia sekutukan dalamku dalam amalan berkenaan padanya pada amal tadi selain dengan aku, disekutukan dengan aku selainku, anything. Itu sebab bila annamal amalu binniat, tidak tak Nabi kata, Nabi tak bayangkan dengan berhala ataupun hantu syaitan dan sebagainya. Kan Nabi kata barang siapa berhijrah per Allah dan Rasulnya, hijrah per Allah dan Rasulnya, barang siapa berhijrah kan, apa fikiran dunia, kerana penyagaan ke, kerana harta ke, kerana wanita ke, yusi buha, dia kena dapat. So, what about the promise that Allah make on dunia? If let's say you buat amal kan, dia nak dapatkan akhirat, and then sebab ada certain contoh Allah promise. Contoh. Yalah, perempuan dikahwin ni untuk four reason. Pilihlah agama ni supaya ada kembali. Itu benda tu, bukan amal khusus. Macam masalah kita bekerja dapat apa, dapat rezeki. Macam Nabi kata, law annakum tatawakkalun ala Allah aku tawakkulihi. Kalau sekiranya kamu bertawakal dengan Allah yang sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama razaqat tayr, pasti dia akan rezekikan kamu macam memberi rezeki pada burung. Taqtu himasan, keluar burung tadi dalam keadaan kosong tembuluk. Wa taruhu bitana, dia pulang balik petang dalam keadaan penuh tembuluk. Dia kata, dia tawakal kepada Allah Taala untuk dapat rezeki. Allah Taala buka, Allah Taala kata buat. Mana kenapa tak apa kena tawakal? Sebab supaya rezeki dapat. Sebab Allah Ta'ala yang kata, itu janji dia. Macam ayatul kursi anda baca untuk halau syaitan, untuk jin tak datang kan, itu Nabi janjikan, itu wahyu. So dekat sini ujian sebenar. Ujian dia Nabi bagi ni so simple, sampai orang tak nak buat. So simple, sama tinggalkan. Macam surat Al-Baqarah, pagar rumah. Tapi tiga hari kena ulang balik baca. Macam, tapi saya dengar guru saya buat, cocok sana, 30 tahun tahan Ustaz. Nabi bagi 3 hari je kan, takkanlah Nabi bagi solution yang pendek. Tak logik kan? Tapi kita katakan kita baca surat Al-Baqarah, kenapa? Nak jaga rumah. Ini kan benda duniawi. Tak, ini pasal janji Nabi. Janji. Bahkan iman menyebabkan kita buat. Kenapa awak buat? Sebab iman. Iman dengan Allah, iman dengan Rasul. Dengan sebab itu kita buat, bukan dengan sebab kerana benda tu saja. Kalau Allah tak bagi sebarang solution pun kita redha je. Tapi dia bagi solution, buat. Sebab ini janji dia. Macam kalau dia beramal untuk doa mustajab, macam contoh dia sedekah dan dia nak, Nabi janjikan, Nabi kata ha? Nabi janjikan, maka Nabi tunjukkan. Memang kita kata antara benda yang kita kata, macam Nabi kata, da'u mardakum bil Quran was sadaqah, sembuhkanlah orang sakit dengan kamu dengan Quran dan sedekah. Walaupun hal duniawi, ni Nabi sebut ni, bila Nabi sebut macam jaga rumah. Rumah kita syurga kan lebih penting daripada rumah dunia. Rumah dunia kita hancur pun tak ada masalah. Tapi Nabi bagi, jangan jadikan rumah kamu tanah perkuburan. Nabi bagi tahu solution, jadi kita buat. Kerana apa? Iman. Hanya believe in the promise. Percaya dengan Rasulullah SAW. Bukan masalah nak kejar benda tu. Kalau kita faham juga, dah buat tak bagi pun hak Allah Ta'ala. Kalau dah buat, masuk juga pencuri kat rumah aku kan, ataupun ada hantu lah rumah awak ni. Tapi tak, bila orang cakap yang tu, pastikan orang yang cakap tu gila atau tidak. Dia kata, saya nampak 5 ekor. Kadang-kadang kata, Rayana, kau dia gila, buat dia tahu je. Kan dia nampak, orang tak nampak. Cacat nama dia.
kalau dia orang kita kata special. Imam Syafi'i kata kalau orang tu kata nampak jin, penyaksian dia tertolak. Berdasar Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Kan? Innahu yarakum. Maksudnya dia itu syaitan tadi melihat kamu. Huwa wa qabiluhu, dia dan kumpulan dia. Min haitsu la tarawna, kamu tak melihat dia. Tak melihat mereka. Jadi bila Nabi Imam Syafi'i kata berdasar ayat ini, barang siapa kata nampak jin, aku tolak penyaksian dia. Buang, tak boleh tiap-tiap saksi nikah tak boleh, saksi nampak anak bulan tak boleh, saksi jual beli tak boleh, saksi hudud tak boleh. Tak sah. So orang ni satu poin part, pertama Quran kata tak boleh, dia kata boleh. Second part, ada orang kata kita kurang sikit lah, taklah kata dia menafikan Quran atau bertentang Quran. Kita kata apa? Dia gila. Sebab? Tak, sebab apa? Sebab kalau dia kata orang tu asyik nampak, okay, dia duduk sini kan? Okay, jin semayang kan? Jin semayang tak? Jin semayang lah, sebut lah jin semayang. Angguk, jin semayang. Ustaz Adli masuk situ, tiba-tiba jin datang masuk semayang juga. Lepas tu dia kat sini kan? Ustaz Adli tak nampak jin tu, tapi dia nampak. Haa, dia kata Ustaz Adli telah berkhaluat dengan perempuan kat situ. Pasal dia tak boleh bezakan mana zahir dengan yang bukan. So orang yang macam skizo, memang skizo kan, dalam bahasa apa, bahasa sains apa ni, saya tak kerti nak sebut skizofrenia ke skizo apa, skizo. Dia penyakit ni, nampak benda orang tak nampak. Dia ada penyakit jiwa sebenarnya. So kalau dia kata kita ambil penyaksian dia, semua orang khaluat. Kan pergi kat mahkamah, saya nampak orang tu khaluat dengan orang sekian. Seriously, yang dia nampak tadi jin. The first one is manusia, second one is jin, dia tak boleh beza. Kalau orang tak boleh beza zahir dengan ni, nak apa lampu hijau nampak lampu merah. So tuan-tuan kata apa? Gila, betul, bukan. Dia tak boleh nampak. Dia tak nampak traffic light, dia nampak kambing kat atas tu. Contohnya kan. Jadi benda macam ni menyebabkan dia punya penyaksian tertolak. Secara automatik dia nak jadi saksi apa? Nampak anak bulan, dan tak ada bulan jin. Ataupun jin memang kejap je nampak macam bulan. So dia cakap nampak anak bulan. Ataupun dia nampak sekian, dia nampak contoh macam orang tu apa, mencuri. Sebenarnya bukan mencuri, tapi jin yang curi. So, faham tak konsep dia? Bila kita tak boleh beza realiti dan fantasi, so macam mana kita nak ambil orang sebagai saksi? Macam ni macam orang gila lah. Awak duduk depan mak saya, kan cakap tu. So, kita kata apa orang gila ni? Kan orang gila tu kita kata apa? Kita kata, boleh ambil saksi mahkamah? Okay, then itu tak ada salah dia. So, pasal dia, sekarang ni bila kita kata macam tu, takkan orang tu dia kata dia nampak, dia sekian sebagainya. Kita tertolak terus. Contoh macam rumah tadi, kita kata rumah kita masuk syaitan. Ya, Nabi kata ya kan? Tapi Nabi ajar kita untuk cara apa? Ini cara, solution dia. Ini solution dia. So, jangan jadikan rumah kamu tanah perkuburan. Syaitan tak masuk, tak masuk rumah ni, bacaannya surah Al-Baqarah. So, baca. Tapi Nabi bagi limit 3 hari saja. Ini yang tak juga. Pak Ronald kata tak juga. Mungkin dalam masa 3 hari tadi habiskan apa sepertiga ke? Lepas tu ulang balik sepertiga. Lepas tu Arun kata, habis tu tak habis dah baca, kena pagar tiap-tiap hari. Habis tu? Dan Nabi bagi macam tu. Tapi tak ada ke yang satu buat, tak ada langsung buat daripada tu? Adalah style balik cocok paku, baling garam, cuka dan sebagainya. Selagi tak bergalih paku tadi, takkan masuk setan. Gila apa? Nabi punya 3 hari. Ustaz punya 30 tahun. Takkan kot. Kan? Logik akal, takkan kot. Memang logik lah kan, takkanlah orang terpandai dari Nabi lagi. Nabi lagi pandai, Nabi ni penyelesaian untuk masalah zahir dan batin kita. Bila Nabi bagi tahu macam tu, datang kita, yalah tu Nabi punya, ustaz ni punya best juga. Habislah. Sebab kenapa? Solution itu ada, buat. Bangun macam rumah kata, rasa macam rumah saya ni macam ada hantu lah, nampak sekian. Bacalah Al-Baqarah. Tapi banyak sangat lah, boleh pasang geset tak? Pemalas gila. Kan dia pasang geset, dia tengok cerita Korea kat bawah. Memang tak senonoh. Kalau ini rotan, dia dapat bawa rotan pergi rumah dia sebat dulu. Setan kat dalam dia lagi besar. Daripada dia ada rumah dekat yang gigi tu, setan kat dia lagi besar. Gila betul. Pemalas kan. Dah lah tu, tapi saya tak pandai baca. Belajar baca Quran pula. Tahu tak? You have the solution there. Bahkan dengan solution tadi, anda dapat 3-4 benda. Bila anda baca Quran, Al-Baqarah, anda nak hafal satu benda, anda kena banyak kali baca. Itu cara teknik menghafal Quran. Mana kalau dia kata orang tu nak, dia banyak kali ulang. Bahkan Imam Bukhari, rahimahullah, dia kata apa bila orang tanya dengan dia, hafalan dia cukup kuat. Dia jawab apa? Kasratu tikrar. Banyak kali ulang. Bukan kes minda, bukan coklat minda, bukan apa teknik apa benda tau yang baru ni. Apa dia kata, tutup budak tu tahu colour apa sebagainya. Kau nak buat jadi anak kau orang magician ke apa? Kan? Kalau dia kata ini kan kerja Islam. Kan? Budak ini akan pandai meneka. Hei! Ini bukan kerja Islam. Anak kita jadi magician tak? Aku tahu kat dalam poket kau ada RM1. dia ada teknik baru. Dan benda tau orang tanya saya. Something kan? Dia orang buat.
teknik mengajarkan anak anda bijak. Tak bijak pun jadi magician. Kita nak jadi doktor jadi magician. Kan tak pelik nama dia. Bukan-bukan ajar anak-anak. Jadi benda tadi bila logik lah dengan kadar dia. So ni lah masalah asas je. Kita dalam Islam ni mudah. Bila solution Islam tu, bila orang tu baca Al-Baqarah berterusan, hadis Nabi, Nabi katakan, kalau kita tak hafal Quran seluruhnya, Nabi tak suruh baca Qul Allah je tau. Tapi Qul Allah ni sepertiga Quran. Pengertian dia pasal dalam tu tauhid, menerangkan tentang sifat Allah Ta'ala, itu sepertiga Al-Quran. Tapi nak katakan dia seluruh Quran, tidak. Baca tiga kali dah khatam Quran. Amboi, sedapnya perangai. Tak senonoh punya perangai kan. Nabi sabda apa? Nabi kata, dan hadis sahih Muslim, dia kata ikra'ul Quran, bacalah Quran, menghafallah Quran, bacalah Quran, hafallah Quran. Tapi alhamdulillah Nabi bagi sebut baca je. Kalau Nabi sebutlah hafaz, memang tak boleh lah orang nak beramal. Tapi Nabi kata ikra'ul Quran, bacalah Quran. Walaupun zaman Nabi dulu qari Quran adalah apa? Hafiz Quran. Memang berkaitan hafiz tadi tak dipanggil untuk orang yang hafal Quran. Dipanggil hafiz ni untuk orang hafal hadis banyak. Dia sebut Al-Hafiz Ibn Kathir, Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Rajab. Dipanggil hafiz dia dihafal ribuan hadis baru pakai tahap hafiz. Dan kita ni hafal Quran pun hafiz kan, hafiz kan. Bagaimana bahasa Arab tak reti. Hafal Quran, bahasa Arab tak tahu, gagap kan. Tak cakap siapa eh. Jadi dia kata macam ni, bila dia kata contoh macam apa. Akak ingat lah akak, okay. Jadi bila dia sebut dia punya penghafalan, kan, penghafalan ulang-ulangan yang banyak, banyak kali ulang. Itu bukan balik pada tajuk berkenaan dengan kita baca banyak kali, kebarangkalian untuk kita dapat hafal tadi kuat. So tadi Nabi kata ikra'ul Quran, bacalah Quran. Fa'innahu ya'tu yaumul qiyamah, maka dia akan datang, sungguhnya dia Quran ni akan datang pada di kiamat nanti. Syafi'an li sahibih, beri syafaat bagi pemilik dia. Maka Nabi sebut pada berkenaan dengan orang di hari akhirat nanti ada manusia yang menghafal Quran. Maka di hari akhirat nanti Allah Ta'ala kata apa? Rattil, ikra' wa rattil, baca dan juga dengan tartil dan warqi, dan naiklah. Dan dia punya akhir tahap dia kepada ayat mana terakhir dia baca. Dia bacalah bismillah daripada Al-Baqarah sampai kulang bin Nas yang akhir dia bersama para anbiya dan juga para syuhada juga syurga paling atas. Quran itu akan syafaat bagi dia. Tapi dia kata letihlah ustaz lama, badan sekarang kan badan dulu. Kan badan kat sini dengan badan akhirat lain. Badan akhirat tu kalau hancur tak ni pun. Tapi berapa lama dia baca? Oh tak ada lama nak hari kiamat tu, tempoh dia panjang. Kan? Sehari di sana, 1,000 tahun di sini. So kalau dia kata orang tu baca Quran, takkan tak habis-habis kot. Kan? Jadi dia baca sampai ke atas sekali. Okay, Nabi kata bacalah Quran, so dia akan datang pada kiamat nanti sebagai pemilik syafaat bagi pemilik dia. Kemudian ikra'u Zahrawan. Nabi lingit, okay, tak ada satu Quran, kecilkan sikit. Nabi kata ikra'u Zahrawan, bacalah dua surah yang bercahaya, yang bersinar, yang bergemerlapan. Itu apa? Al-Baqarah dan Al-Imran. Fa innahuma, akan sungguhnya dua surah tadi, ya'tian yaumul qiyamah, akan datang pada kiamat nanti. Ta'tian yaumul qiyamah nanti seperti dua awan hitam atau dua awan mendung atau seperti dua kumpulan burung yang menghempakkan sayap berhujah untuk pemilik dia. Dia akan pertahankan siapa yang menghafal atau membaca kedua-duanya. Kalau tak boleh hafal, baca. Rajin baca, bukan baca sekali-sekali. Tak pernah baca dulu sekali, bukan. Baca berterusan. Okey. Kalau tak boleh Quran, Al-Baqarah, Imran. Tak boleh juga yang tu. Nabi kata apa? Ikra'ul Baqarah. Dia bagi paling pendek. Ikra'ul Baqarah, bacalah satu Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Kena mendapatkan surah Baqarah ni adalah keberkatan. Wa tarkuha hasrah, tinggalkan ia adalah kerugian. Tinggalkan Baqarah ni rugi. Penyesalan, kerugian. Wala tastati wahal batalah, tak mampu menandingi ia, surah ini, tak sempat menandingi surah ini, para penyihir. Ahli-ahli sihir tak mampu nak menandingi dia. Paling tinggi untuk seorang terdapatkan perlindungan. Apa yang Nabi ajarkan? Ambil lah surah tadi. Tapi tak nak, tapi pendek, panjang lah. Panjang, bacalah. No, yang macam tu kan, iaitu untuk elak sihir kat dunia kan. So, pasal Nabi sebut. Because janji Nabi. Apa sebab aku kejar janji Nabi? Pasal Nabi janji. Kalau jangan salah faham, bila Allah Ta'ala janji, Nabi janji, benda berkenaan dikira sebagai mengejar tu tanda iman. Kita kejar, kita beramal, kita cuba kejar, achieve benda yang Nabi janjikan tadi, itu tanda iman kita. Nak pemeliharaan harian. Nabi kata barang siapa solat subuh berjemaah, maka dia jagakan Allah Ta'ala. You want protection from Allah for the whole day. Tapi kita buat. Tapi kena satu bagi kita faham dia. When kita buat benda-benda yang Nabi SAW ajarkan tadi, Allah Ta'ala beritahu pada kita, Nabi ajarkan,
untuk dapat benda berkenaan, kita dah buat effort. Tapi untuk berikan benda berkenaan pada kita, kita tahu juga Allah Ta'ala apa? Dia bukan. Dia tak wajib bagi. Kita baca doa kan, semuanya semua berjemaah. Baca doa keluar rumah, baca doa yang kenderaan. Sampai-sampai dengan jalan, langgar. Kan? Apa makhraj salah kot. Salah makhraj pula. Bukan salah makhraj, Allah Ta'ala bagi. Pasal Nabi solat dikacau oleh jin, Nabi tangkap, Nabi nak ikat kat dinding masjid. Apa malaikat tak sepak? Kenapa malaikat tak sepak jin tadi? Kau kacau Muhammad terbang kan? Kan faham tak? Ketika Bukit Uhud kan, apa goyang, kan Jibril kata, atas kau ni Muhammad apa, dia kata daripada Bukit Uhud. Jibril kata, wahai Bukit Uhud, jangan goyang. Atas kau ni ada Muhammad, ada utusan Allah Ta'ala, dan dua syahid disebut. Apa yang disebut kat situ ialah apa Umar lah di antaranya. Tapi kita nak fahamkan sekarang, bukit tu goyang, Jibril suruh diam. Yang syaitan datang kacau Nabi, Jibril tak lempang apa? Dia pasal harus sahaja. Pasal Allah Ta'ala nak bolehkan jadi sekat, dia biarkan. Kita pasal kita sebagai hamba, kita minta kepada Allah Ta'ala. Tapi dengan kadar janji Allah Ta'ala berikan. Tapi kadar mana Allah Ta'ala bagi tu hak dia. Bukan kerja kita. Macam, apa sebab banyak ni je? Kan aku buat banyak dah. Kenapa tak bagi lebih? Dia macam tu. Tu melukung hajar nama dia. Faham tak? Pasal kita dengan Allah Ta'ala, kita punya limit. Kita ni hamba, bukannya tuan. So each time Allah Ta'ala berikan kepada kita janji. Janji dia ikut beri. Dia kadar ikut kadar dia nak. Bukan kadar kita nak. Kita minta rezeki kepada Allah Ta'ala. Doa dan sebagainya. Allah Ta'ala bagi, nak bagi RM1 ke? 10 sen ke? Itu hak dia. Atau 1 sen je. Kita punya rezeki kita bulan tu lebih 1 sen saja. Bukan maksud Allah Ta'ala menyampah, tak. Dia tahu apa patut atau tidak. Mungkin kalau kita dapat banyak lebih, kita beli benda kamu kan. Masuk eBay buka. Benda kita nak beli. Ketik. Beli ni. Dia beli semua benda kan. Dia Allah Ta'ala tahu dia akan bazir, Allah Ta'ala sekat dia. Mungkin Allah Ta'ala bagi duit tadi bila mana apa? Dia ada keperluan. Keperluan patut kan? Ketika tu datang duit tadi. Pun disalur ke tempat patutnya. Time tak ada benda, bagi, dia mula buntang mata. Ni murah ni. Beli dari sini. Allah Ta'ala tahu lah bila patut dia. Kita minta. Allah Ta'ala bagi, harus saja. Tapi kalau ada kata orang kata, kita minta Allah Ta'ala wajib bagi. Bila Allah Ta'ala jadi bellboy kita? You nak kita... Kan kita buat benda berkenaan, ting, Allah Ta'ala kata, nak apa? Macam tu. Takkan macam tu kot. Tapi saya pelik, bila orang yang mengajar tadi, tengok pakai serban berlapis-lapis. Yang ajar bukan-bukan ni. Serban berlapis, bertingkat. Kan selempang tak tahu lah, macam-macam. Rupa tengok macam malaikat dah. Tengok gaya tu kan, macam malaikat dah. Tapi dia ajar orang untuk benda yang apa, menjadikan Allah Ta'ala turun kepada level apa. Kita boleh arahkan apa kita nak. Gila ke? Kita ni kan hamba. Kita hamba, kita laksanakan, kita buat. Allah Ta'ala nak bagi ke tidak, kita redha. Kita dah buat dari Allah. Mungkin Allah Ta'ala gantikan yang lain. Itu Nabi kata, doa kita, doa. Kan akan diberi kepada Allah Ta'ala ikut kadar yang kita nak. Ke dia nak? Untuk dia nak. Kau nak bagi, mungkin dia tangguhkan. Di hari akhirat dia akan bagi kita apa? Banyak, tak bagi benda kat dunia, dia bagi kat akhirat. Itu lebih baik daripada bagi kat dunia semua sekali. So, tapi yang dia janjikan kita untuk protection dan sebagainya. Kadar mana dia bagi je. Nabi ni dijaga oleh para malaikat. Boleh luka, kena sihir. So, malaikat lupa jaga ke? Tertidur, malaikat tidur. Alamak, dah kena dah. Dah kena dah Muhammad. Dah kena dah. Silap tu, aku tidur tadi. Aku habis aku. Mana ada? Kan Nabi kena sihir. Bukan maksud dia Allah Ta'ala menyampah Nabi. Untuk panduan umat. So, every time orang tu kata, saya ada ini. Kan, kita bayangkan kita macam bila kita amalkan ayat tentu, macam ada baju besi yang takkan tertanggal-tanggal. Gila apa? Kan, ini masalah solution sebenar. Bila kita kata, pagar rumah tak wujud. Kita suruh dia baca tu sebuah korah. Bila dia kata, tapi banyak sangat. Ya, kan Nabi kata, ambil lah, tak dapat seluruh Quran. Al-Baqarah Imran. Tak dapat Al-Baqarah Imran. Apa? Al-Baqarah. Nabi tak kata Yasin. Sebenarnya hadis tu, Al-Baqarah lebih tinggi daripada Yasin. Ya, sungguh. Sungguh, tapi pasal banyak sangat. Kan, orang kita tak nak baca. Nak simple. Kan? Dia kata smart, apa? Smart ibadat eh. Dia kata smart ibadat, ni bangang nama dia. Yang Nabi tunjuk tak buat, kenapa? Kan takkan solution orang lain lebih tinggi daripada Nabi SAW? Kita faham kat situ aje. Pas surah yang paling agung selepas Al-Baqarah. Kan selepas daripada apa bahkan apa selepas Al-Fatihah. Al-Fatihah paling agung. Kita Al-Fatihah ni pakai untuk macam-macam benda. Bahkan daripada para sahabat Nabi SAW dalam sahabat hadis para sahabat dahulu menjampi orang pakai Fatihah sahaja. Tak ada surah sekian, ayat sekian, lain sekian. Orang kena patut ular. Al-Fatihah. Orang gila, sahabat tu disembuhkan orang gila. Ni kita baca, siapa ada nota buka balik buku nota. Tak buka tak tahulah kan. Okey. Dia ludah. Dia tangkap orang tu gila. Dia balik dia kat sahabat ni dia balik daripada jumpa Nabi. On the way balik kan biasa orang singgah kampung,
singgah kampung. So dia singgah satu kampung tu, ada orang gila kena ikat dengan rantai. So dia jumpa orang kampung tu, kata kami dengar sahabat kamu, teman kamu dekat Madinah tu datang bawa kebaikan, ada tak siapa-siapa yang kamu boleh sembuhkan dia ni? Seorang sahabat tu dia madu ke depan, dia nak try lah kan, belajar Fatihah dan Nabi, dia patut datang situ, surah itu dapat dia hafal. So dia ambil, dia pegang kepala orang gila tu, pagi dia buat sekali, petang dia buat sekali, dia baca Al-Fatihah, dia kumpul air dia, tui, ludah. Hari pertama, hari kedua, tiga hari dia buat. Lepas hari ketiga, kawan tu apa? Sembuh. Dia dapat 100 ekor kambing. Nak balik, dia pergi jumpa mana Nabi dulu. Jumpa Nabi dulu, dia kata, Rasulullah, aku buat macam sekian, dapat sekian. Nabi kata, jika dahulu orang ramai apa makan dengan jampi yang hak, dengan batil, engkau telah makan jampi yang hak. Nabi kata, makanlah. Dan Nabi minta sebahagian daripada kambing berkenaan. So, maksudnya, itu yang kita terkonteks. Al-Fatihah sahaja. Tapi orang kita macam, Al-Fatihah je, cukup ke? Dia cukup ke? Takkanlah itu je. Dia masa dia dekat sini yang starting untuk bid'ah. Oh, ayat ni lagi power. Pasal orang tu kata. Ayat ni lagi power. Pasal orang tu kata. Bohong je. Tipu semata-mata. Saya buat macam ni, orang kata, ustaz ni belagaknya cakap ini. Ya, yeah, Nabi yang ajar. Saya tertarik dengan perbahasan kita tentang Nabi baca ayat-ayat. Jadi membuat saya teringat dengan seorang sahabat ni. Seorang sahabat saya, dia tahu saya, dia tunjukkan saya kitab tu dan hadis Nabi-nya lah. Jadi dia kata, kau baca ni, insyaAllah kau akan selamat daripada bla 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 kan. Jadi saya beritahu kat dia, baca itu tak salah, hadis Nabi pun tak salah. Tapi keyakinan kita naklah kita letak pada Allah, jangan kita letak pada ayat tu. Tapi dia tidak boleh terima tu. Dia kata, ni Nabi dia cakap, aku amalkan ini. Jadi aku alhamdulillah selamat. Jadi keyakinan dia itu pada saya lah. Dia bukan yakin pada Allah, dia yakin pada janji Nabi. Dia baca ayat tu, dia amalkan ayat tu. In case ini tengah pun, jika dia ada musibah dah pun, dia baca ayat tu. Jadi, Okey, sebenarnya macam ni, masalah janji, percaya janji Nabi tu betul. Tak, bila dia kata dia percaya janji Nabi tu betul. Soalan betul ke suahir Nabi kata? Itu kena check. Pasal sebenarnya kalau ikutkan dari segi konsep apa untuk penyelamatan diri, Nabi tak ajar macam tu. Tak ada hadis suahir macam tu. Percayalah, cahilah mana. Dia terlalu percaya Ustaz dengan hadis tu. Kalau hadis tu suahir, ya. Kalau hadis tu suahir, macam tadi ayat kursi untuk pagar rumah, Nabi sabdakan, hadis tu suahir, ya, amalkan. Dia percaya janji Nabi tadi sebagai pasal iman dengan Allah, bermula dengan iman dengan Rasul. Kalau dengan Rasul pun janji kita tak percaya, dan pasal Rasul ini wakil Allah. So kalau dia bagi tahu apa saja betul, dia betul. Cuma sahabat dia tuan cakap tu, saya tanya, hadis tu apa benda cerita dia? Kalau dia kata kita check ia ke tidak, pasal di antara tugasan awal, tugasan kedua lah umat Islam ni, adalah selepas daripada percaya kepada besar mengagungkan Nas, kita kena apa? Check kesahihan Nas tadi. Sebab banyak orang tipu atas nama Nabi. Kan Quran, surah-surah Quran, fadilat surah Quran antara paling banyak dibuat fadilat apa? Hadir palsu. Bahkan antara hadir palsu mula-mula dibuat ada pada apa? Pada fadilat Quran. Fadilat Quran, pasal orang tu kata aku nampak orang ramai tinggalkan Al-Quran. Jadi aku pun buat hadis supaya apa? Orang ramai patah balik pada Al-Quran. Jadi soal dia ta'assub dengan hadis Nabi tu tak salah. Tak salah. Ketaksuban kita kepada Nabi SAW adalah apa? Keimanan kita kepada janji Allah Taala dan keimanan kita. Dia adalah lantikan Allah Taala. So panduan dia tak salah. Cuma masalah nak kena check ia ke tidak. Pasal setakat ni tak ada lagi hadis yang Nabi kata bacalah ayat sekian, bacalah ayat sekian, bacalah ayat sekian kamu akan selamat. Tak ada. Sampai tak ajar. Tak ada ever. Itu ke isu dia, kena check sahih ke tidak. Tapi dia kata kalau doa pun boleh amal. Tu nama dia tak pandai juga tu. Tak belajar musalah hadis. Kan? Saya baca dia punya maudhu' tu. Mungkin dia tengah apa ni. Buku apa nama dia? Saya ni dalam tak ingat hukum muntah hadis. Oh, muntah hadis. Muntah hadis ni apa? Tablik. Tak. Jadi dia baca dengan maudhu' tu, dia kata dengan pun ni ada problem, dia baca. Tak ada. Tak ada. Nabi tak menerima macam tu. Tu dalam muntah hadis ni, masalah para ulama' tak terima pun, pasal kes lah banyak hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu dan sebagainya. Diorang, kadang-kadang orang tablik masalah ni, dia pertahankan. Tapi bila sampai di Yaman, kerana orang Yaman tak boleh terima hadis-hadis palsu ni, tablik di Yaman pakai dia solihin. Ya, dia solihin. Tak pakai muntah hadis. Muntah hadis ke fadhail amal tu nak pakai. Tak pakai buku tu. Sebab kalau pergi di orang Yaman, yang biasa kita pergi masjid-masjid kan, masjid-masjid mereka pelajar-pelajar apa pemahat ilmi di Yaman dahulu kan, dia ditutup sekolah apa, sekolah macam apa, version sekolah agama lah pada tempat kita ni. Diorang daripada sekolah rendah tu, daripada sekolah apa rendah lagi, diajarkan hafal Quran, hafal hadis. So bila kalau dia kata dia masuk masjid, lepas tu orang tu ajar kitab fadhil amal, yang hadis tak wujud daripada kitab sunan dan tak sahih daripada Nabi SAW. Memang orang reject macam tu je. So orang tablik di Yaman baca kitab dari solihin. Tablik Malaysia degil lagi.
Tabligh Malaysia je saya tengok degil lagi. Kan dia Maulana, dia hebat mengajar kita apa kelas-kelas hadis dan sebagainya. Dia punya yang anak murid yang biasa-biasa sepah jalan ni. Sepatut tukar dah. Bacalah Riyadhus Salihin yang confirm ada dikumpulkan daripada sanad dan apa oleh Sunan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ambil lah, tapi oleh kerana mereka ni pasal tarekat kan. Dia tarekat. Sebab tu dia nak kena pakai Maulana dia punya je. Ha, dia tak nampak kan kita kan ni ikutkan Imam Imam Nawawi rahimahullah. Beliau ni bermadzhab Syafi'i. Tapi buku beliau kan Riyadhus Salihin tadi dibaca, dipakai, digunakan oleh orang hatta Wahabi pun. Faham tak? oleh orang yang bukan mazhab Syafi'i pun. Pergi ke mana sekali pun buku dia dipakai. Hadis 40 Imam Nawawi kumpulkan tu kan. Walaupun dia mazhab Syafi'i, tapi orang Hambali di Saudi ke dan sebagainya pakai sebagai asas untuk permulaan belajar hadis. Ya, dia letakkan hadis 40 sebagai sebagai permulaan. Kenapa? Kenapa dia tak ambil apa Muhammad Wahab punya je? Tak, sebab kita dan Ahli Sunnah Wal Jamaah, kita ambil benda tadi bukan berdasar pada orang. Berdasar pada apa? Akidah dia betul, himpunan dia betul, kita ambil. Tak kira dia ni apa kumpulan kita ke tidak. Tapi kalau kita tengok macam Hizbut Tahrir, dia baca apa buku semua apa Adnan Bahani saja, guru dia saja. Kemudian ini guru saja. Siapa saja buat perangai macam tu pun tak senonoh. Hatta kalau ikhwan muslimin orang pun kan kita sebut baca Hasan Al-Banna saja pun salah. Kan ada kehimpunan lain yang ada lagi elok daripada itu. Dia pandukan saja, tapi bukan untuk jadi semua sekali mesti baca kitab ikhwan muslimin saja. Tak boleh macam tu. Pasal ulama ilmu ni tak kumpul pada ikhwan, tak kumpul kepada Maulana apa guru apa orang-orang tabligh, tak kumpul kepada apa syekh-syekh daripada Saudi saja. Pasal benda tadi semua dikumpul pada para ulama umat ini. Bukan mazhab Syafi'i pun macam apa Ibn Rajab Al-Hambali. Dia pun tak Hambali, tapi dia punya apa pengetahuan dia berkenaan tajuk ketika dia kumpulkan penjelasan untuk kitab apa hadis 40 Imam Nawawi sampai dia jadikan 50. Dia tambah 10 lagi. Tambah 10 lagi. Tapi penjelasan dia antara terbaik. Tak ada kita tidak. Kita iakan ilmu dia. Pasal dia merangkumi ilmu yang dia, apa Ahli Sunnah Wal Jamaah. Bukan kita ambil je macam orang apa Hadramaut, Habib je buku. Buku Habib je. Kan ada syarah matan Najmiyah lebih elok. Dia ambil yang Habib punya juga. Ah, ini panggil tarekat sebenarnya. Dia nak guru dia je. Orang yang bukan guru dia, bukan mazhab dia, jangan pakai. Mana ada macam tu? Tu saya kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau ni mazhab Syafi'i. Bahkan ada kata dia punya pahaman Asy'ariyah. Tapi buku dia dipakai di Saudi Arabia, tak ada macam orang kata, "Ish, ini Asy'ariyah ni, buang buku dia." Tak, dia tak buat yang tu. Tak ada semua ambil buku-buku Muhammad Wahab je. Ini benda kita faham betul. Konsep ini kena belajar. Kalau nampak orang tu pegang buku guru dia je, ha, jaga-jaga. Ini cara kita nak bezakan antara orang tu, iya ke tidak. Pasal macam tuan sebutkan hadis tadi, memang saya perasan di Yaman tu memang ditukar, diorang tukar. Sebab orang Yaman tak boleh terima buku apa Fadhail Amal tadi telah dijelaskan. Ada banyak hadis yang palsu, banyak hadis yang maudhu'. Dhaif tu biasalah. Yang maudhu' pun ada, yang fabricated upon the prophet. Benda Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. So benda macam ni bahaya. So apa dia buat? Para ulama Yaman tolak. Maka diorang terpaksa mengajar, bercakap ke apa pakai Riyadhus Salihin. Ha, sebab apa? Sebab orang tak boleh terima. Tapi masyarakat kita ni, Malaysia ni tak faham kan bahan ni bercampur aduk. Kadang benda yang disebarkan tadi, kadang orang ni pertahankan, padahal dia bukan tabligh, dia sufi. Yang ni buat, yang ni pertahankan. Yang ni sebenarnya dia wahdatul wujud. Dia sama-sama buka apa? Saling kuat menguatkan satu sama lain untuk beramal dengan hadis-hadis palsu dan hadis-hadis dhaif. Nak buat macam tu. Pasal nak pakai juga. Sebab ada hadis kata. Yang sahih bersepah. Kalau nak berzikir, nak kata nak berzikir harian kan. Nabi yang kitab azkar tu, Imam Nawawi tu, kena amalkan semua sekali, berbuih mulut. Seriously. Kan? Tak bangun, tak bergerak. Ada doa lagi ni, duduk diam lagi. Nak gerak, ada doa lagi ni, duduk lagi. Tapi oleh kerana apa? Degil. Nak juga beramal dengan hadis palsu, hadis dhaif dan sebagainya. Kerana apa? Guru dia ajar. Bukan sebab apa? Sebab guru dia ajar. Bapa mata pada guru tadi, dia kata, ish, kena kebawalah berkat ilmu. Tapi kalau guru kita tersilap, takkan nak ikut follow juga. Tinggalkanlah. Kita kata, kita sebut, kita tak kutuk dia. Kita kata guru kita ni manusia, boleh salah, boleh betul. Dia usaha nak buat kajian. Kalau dia salah, Allah Ta'ala ampunkan dia. Pasal orang berijtihad kan, salah, dapat satu. Kalau dia betul, dapat dua. Kita anggap dia macam tu. Dia bukan berniat jahat untuk menyewengkan Islam daripada orang ramai. Tapi dia manusia, boleh salah, boleh betul. Dan orang lain perbaiki dia pula. Oh ya, yeah. Bukan kita kata benda seorang tu, kita semua benda dia betul. Tak boleh. Salah macam tu. So kaedah Islam tadi, bila kita tegur, balik pada asal kita, bila kita tegur orang tu kata salah, tolong bawakan apa yang betul. Ini cara dia. Kerana apa? Maka siapa yang berdosa dinasihatkan untuk bertaubat. Siapa yang menzalimi dinasihatkan dengan apa? Kembalikan apa penzaliman yang dia buat. Apa yang dia berhampas satu orang, suruh pulangkan balik. Pasal itu ubat dia. Bukan kita tengok, kau dia zalim lah.
terangkan kenapa. Awak salah lah, terangkan kenapa. Betulkan balik. Masyarakat kita ni memang kita banyak, memang kita masyarakat kita ni banyak sangat benda tradisi yang kita kata kita terbiasa buat, benda tu terkeluar daripada daripada batasan yang kerana apa, ada influence apa tempatan. Kita kata kita betulkan dan sebut apa yang patut. Bukannya kita tinggalkan dia kata salah, tak bagi tahu apa yang sepatutnya. Terangkan apa Nabi buat, terangkan kepada sahabat buat, bukannya kita cakap salah saja. Jelas? Ini tarbiyah pertama datang daripada ayat-ayat yang kita baca itu 349 sampai 74. Okay, baik, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.